Sekarang kita tidak bisa berdoa lagi. Ya, Nadia, kita harus bekerja untuk menyambung hidup. Kalau begitu, besok kita bekerja keras. Koran, Pak. Korannya, Om. Ntar barang aja deh. Abang punya teman, nah nanti abang kasih paket ke adek, adek tinggal ngantar aja. Mau nggak? Mau nggak? Mau bang. Apa barangnya bang? Adek nggak perlu tahu, yang penting adek ngantar aja. Ini ada uang. Ini ada uang. Ambil uang ini. Tolong antar barang ini. Nah. Ini ada barang titipan dari Om, kasih sama teman Om yang ada di bawah ya. Oke. Okay? Nanti biar Om telepon. Nah, nanti ada kita kasih aja ke beliau, Om telepon nanti ke Om. Oke. Okay? Cuma nganter begitu saja, kok upahnya besar kali. Gak apa-apalah, yang penting aku bisa dapat duit untuk makan sehari-hari.
kali kau baca koran itu. Capek kayak jualan koran. Ada lagi yang mau diantar, Om? Ya iyalah, pasti ada. Barang itu tidak sampai ke tujuan. Anak itu tidak tahu kemana rimbanya. Pokoknya saya tak mau tahu. Kamu cari anak itu dan bawa barang itu kemari. Paham?